Baca ayat akhir di dalam suratul Isra ayat 111. Kalau kita buat tanya, kita pun tengok ambil mano hok ning ni. Walaupun ayat Quran tapi Nabi baca ke dak? Lepas pada wi salat nak baca ayat Quran atas kereta atas motor bla-bla duk gala bla apa boleh. Tapi lepas pada semaya ni hok amalan ciak-ciak dah. Apa duk dibaca gitu lagu tu. Ha tu. Nabi tak ada suruh. Supaya minta maaf ni dah. Hok kita duk baca kok sejid kok balasa ya latifu ya kafi. Ingat tak ayat? Ingat. Ha. Ada orang. Ada tak dalam apa ni dalam hadis Nabi dalam ajaran Nabi jawab katanya tak ada. Walaupun benda tu puji Allah. Ya Latif, ya Kafi. Wahai Tuhan yang lemah lembut, wahai Tuhan yang apa ni? Yang jamin segala-gala rezeki, amalan ke apa. Molek benda tu. Tapi duk pergi baca, duk pergi amal, nak butir masjid lepas pada semaya tu, benda hok tak ada dalam nunggu, kecek mudah-mudah. Tak ada dalam buk, kecek mudah-mudah. Apa kita duk amal? Kalau ada, alhamdulillah, kita pakai amal lah. Saya nak ayat contoh ni. Walaupun duduk dalam kitab mana, bucu mana sekalipun. Dan ada benda tu di dalam ajaran Nabi, kita pakai amal jadi sungguh. Ni nak ayat tu. Sebab tu saya bubuh. Aku yang ketujuh. Aku yang kena dah. Beribadat yang sahih. Jangan ibadat benda yang tak kena. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid bangun akal, insyaAllah pada malam ini sebagai kita tambah lagi ilmu pengetahuan untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita untuk menjalani tugas kita dan tanggungjawab kita terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga dan terhadap umat. Kita sedia maklum bahawa setiap hidup duduk di dalam belayar, duduk di dalam perjalanan ni, mari ke dunia ni untuk kita nak jemerai pergi ke akhirat. Semua orang pakat percaya dan yakin katanya dunia adalah sementara. Jadi sementara yang kita hidup ni, kita kena berbekal dengan ilmu, dengan amalan, dengan kebajikan, dengan umumnya perkara-perkara yang baik yang kita namakan pahala. Di samping tu kita pun yakin juga bahawa hidup setiap orang manusia ni ada salah, ada silap, ada tak betul, sama ada sengaja ataupun tak sengaja. Tapi Allah Ta'ala sentiasa buka peluang semua supaya manusia tu bertaubat. Manusia beki hidup dia. Selama mana pintu taubat tidak ditutup, maka selama itulah seseorang yang bersalah boleh beki semua ataupun boleh kembali semua kepada jalan yang betul.
Sebab itulah hidup kita di dunia ni serupa dengan gelombang. Gelombang lagu mana? Kelun. Cuba kita gambar katanya laut ketika angin kuat, ketika hujan tu ia pucuk. Gelombang dia tinggi. Serupa juga ketika angin tak ada, ketika hujan tak ada, maka laut dia panggil laut teduh. Maknanya laut duduk senyap, ombak pun tak ada tinggi. Hidup kita pun lagu itulah juga. Adanya tinggi, ada rendah. Ime kita yang saya nak rakyat katanya, ime kita ada tinggi, ada rendah, ada sederhana. Lepas tu hak lebih teruknya ime jadi suku tu. Suku lagu mana? Maknanya rendah, 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 rendah. Tapi kita tak boleh hukum seseorang Islam jadi kafir selama mana orang itu duduk di dalam Islam dan mengaku katanya dia orang Islam. Cuma ime tinggi, ime rendah, hak tu duduk di nanak orang. Setiap orang dia kena tambah semua ime. Bila nak tambah ime, dia kena ngaji, dia kena amal. Bila amal pula, kena amal sokmo-sokmo. Jangan amal sekaligus tapi tinggal lama. Jangan ngaji sekali lama tak ngaji. Sebab itulah sebaik-baik yang Nabi royak di dalam hadis, iaitunya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan, tak ada kira ngaji ke, amal ke, apa yang Allah Ta'ala sangat kasih, iaitunya amalan, perbuatan, usaha, mengaji, apa-apa yang berterusan walaupun sikit. Maknanya ngaji-ngaji sokmo walaupun sikit sekali, amal-amal sokmo walaupun sikit, tapi berterusan. Maknanya sokmo, sokmo, sokmo ada. Itulah hidup kita pun kena wujud di mata tahan pasal itu. Walaupun kita amal tak ada banyak sangat, tapi kita tak tinggal amalan. Kita ngaji tak ada banyak sangat, tapi kita tak tinggal ngaji. Supaya juga dengan kita makan, kita minum, kita tidur, dia gapa-gapa telajak sangat tak molek, sikit sangat pun tak molek. Hak molek sekali iaitu pertengahan wujud di podi-podi bobo molek. Alhamdulillah. Inilah saya buat mari ketah, ada tulis dengan bahasa Sia, ada tulis dengan bahasa Melayu. Siapa selera nak baca bahasa Melayu ke bahasa Sia, baca sendiri. Tapi saya nak baca kepada kita ni, iaitunya hak bahasa Melayu. Nah, isi sama ya, di antara hak bahasa Melayu dan bahasa Sia. Saya tulis tajuknya, kenapa kah Muslim mesti bersifat mulia? Jadi, kena bersifat mulia ni, bakpo boleh orang Islam kita kena jadi macam ni. Jadi insyaAllah dalam masa lebih kurang setengah jam lebih-lebih sebelum ada kita nak semaya isya ni, cuba kita tengok sikit sebanyak dalam tajuk ni, iaitunya saya tulis Muslim ialah hamba Allah yang dipilih menduduki alam ini dengan pelbagai nikmat dan rahmat. Ini kita orang Islam kena mengaku dah, katanya kita ni hamba Allah Ta'ala berlaku. Tak ada sore pun hak tak jadi hamba Allah. Nah, Allah memberi Islam dan iman sebagai sebagai hadiah yang merupakan setinggi-tinggi pemberian kepada mereka yang dikasihi sahaja. Sebab tu Allah dia pilih orang yang nak wi Islam, wi iman tu orang yang dia kasih. Tapi Tuhan tak bui Islam dan iman kepada orang yang dia tak kasih. Walaupun orang tu kaya, masyhur, cerdik, bijak, pandai, tapi dia Tuhan tak kehendak, maka dia tak bui Islam. Cuba kita gambar orang-orang kafir, bukan sikit cerdik, kadang-kadang lebih bijak daripada orang Islam lagi. Tuhan bui bijak kepada orang kafir, tapi Tuhan tak buka hidayah Islam dan iman kepada puak dia. Mana royak go tu reko wak go ni banyak atas muka dunia, cerdik-cerdik puak-puak dia, tapi Allah tak ada, tak ada kehendak nak jadi iman dan Islam masuk duduk di dalam hati. Tapi kita orang Islam ni ada hak cerdik, ada hak bijak, ada hak pandai, ada hak tengah, ada hak kurang cerdik.
Allah Ta'ala bagi free lah kepada kita. Ni kita kena berasa mujur ni. Mujur lagu mana? Mujurnya tu pilih kita lahir mari daripada mak pak tok nenek, tok nenek, tok nenek kita orang Islam. Cuba kita gambar, gambar main-main ya. Terap je mata sebentar. Gambar katanya, kalau dia aku ni tubik daripada perut mak, hok kafe, hok semua tak keng. Duk hari-hari lah ni makin arak. Sungguh tak? Makin arak. Duduk dengan zina, duduk dengan mabuk, kaya. Nah gitu. Pas cuba kita tengok orang kafe, orang sia, orang gapo, apa tu? Bukan orang sia saja lah. Seluruh dunia kita tengok. Orang kafe, hidup dia, hidup gelap. Tu hai ayat, ayat saya baca saat ni. Orang-orang kafe, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ. Orang-orang kafe ni, pemimpin mereka ataupun ketua tempat hak mereka duk pegang iaitu nya tagut. Tagut maknanya apa? Tokong. Berala, benar hak kuaka-kuaka hak dia duk sembah, dia duk percaya, dia duk amal, duk gapo tu dia panggil tagut. Apa lagi? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah Ta'ala waktu baik orang kafir mari daripada perut mak dia yang cuci bersih tu. Cuci bersih tu. Tapi bermari ke dunia, tubik daripada nur cahaya yang cuci bersih, mari duduk di dalam zulumat. Zulumat maknanya apa? Gelap. Walaupun mereka itu, apa? Cerdik, bijak, pandai, dia berasa katanya kena agama dia. Tapi di sisi Allah Ta'ala, orang kafir semua duduk di dalam gelap. Pas cuba bagi kita gambar, dia duduk dalam gelap. Kita lah ni duduk dalam cerah dengan sebab pelita. Terang pelita apa? Bah! Gelak gelamat eh? Nak petak ke tu duduk manalah barang nak ha tu cuba kita gambar orang kafir duduk di dalam gelap, kita orang Islam ni duduk di dalam cerah. Alhamdulillah cerah di dunia, lebih-lebih lagi cerah kita lepas pada mati. Hak tu kita duduk nak duduk di dalam nur cahaya. Dalam hidup ni kita duduk cari dah cahaya. Dia cari supaya Allah Ta'ala wui baik kepada kita. Akhlak molek, fikiran molek, amalan molek. Ha tu. Semua tu kita nak kepada kebaikan belaka yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Turuk siapa tu hak dia buat? Iaitunya turuk Nabi. Siapa mari duduk hurai, duduk wayak kepada kita? Iaitunya ulama-ulama. Sama ada ulama zaman dahulu mahupun ulama pada zaman sekarang ni. Duk tulis sapa, duk wayak, wayak, wayak dengan tak tamuh ataupun tak ada rekor walaupun sikit. Inilah nak wayak katanya, kita duk di dalam Islam ni kita kena berubah semujur Tuhan pilih kita jadi orang Islam. Lepas tu Tuhan dia tak ada kira di kotorone maknanya bakar kita. Dia tak ada tengok kita ni anak siapa, cucu siapa. Mari negeri mana, kulit hitam, kulit putih, kaya, miskin, tino, jatuh, genoh, pendek, nah, tinggi, lepas, rambut panjang, rambut pandok, kepala botok, rambut banyak, tak ada kira situ. Tapi ya kiranya, hak Nabi ayat, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah Ta'ala dia tilik, dia perhati, dia tengoknya, dia kira, iaitunya, tengok di hati dan tengok di amalan perbuatan. Dia tengok situ. Sebab tu kita tak ada kena berasa kecuk hati, tak ada kena berasa mengaju. Tak apalah, aku tubik mari kulit hitam. Wah, huduhnya aku ni. Orang tengok, orang pakat terajuk belakang. Huduhnya, mung. Tapi Alhamdulillah, kita jangan berasa kecuk hati. Dengan sebab kita tubik mari, boleh jadi tak suka dengan orang ataupun kita kurang nasib baik. Tapi Tuhan dia nak kira dengan kita, iaitunya dia tengok di hati kita dan amalan perbuatan usaha kita di atas muka dunia. Alhamdulillah. Saya tulis lagi. Muslim mesti ikuti ajaran agama melalui belajar. Nah, ni jalan ni. Nah, kita duk mengaji, guru-guru pun mari duk mengajar, duk wayak, duk ceramah, duk bui benda-benda baru. Walaupun setengah-setengah guru, ya wayak benda hak kita tahu dah, pun tak ada salah. Ya boleh peringat semula. Ya gapo-gapo ni, jangan kita lalai, jangan kita galik ya. Patut hak lebih moleknya,
Dia ada orang dia beri perangat. Kalau kita semua beri peringatan, alhamdulillah, kita pun sedar semua. Sedar semua. Lebih-lebih laginya, kita boleh tambah ilmu hak baru-baru semua. Tambah ilmu baru semua. Hari ini, esok, lusa. Sebab tu kita kena ngaji, kena belajar, kena baca banyak. Nah, kena baca banyak. Jangan tak baca. Orang Islam, iaitunya umat yang rajin baca. Lepas tu apabila kita rajin baca, kita berasa nak royak ke orang. Bila kita berasa nak royak ke orang, setengah-setengah orang ni, hak boleh menulis, dia berasa nak tulis. Berasa nak tulis. Nak uri orang, boleh. Boleh dapat pekdoh daripada hak dia tulis. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berpekdoh. Alhamdulillah. Dah. Saya baca sekali lagi. Muslim mesti ikuti ajari agamu melalui belajar. Peher. Aman, ikhlas, berakhlak mulia, bermuamalah sesama manusia dengan tujuan baik. Muamalah ni maknanya gaul sama manusia dengan niat molek belaka. Tak ada kita nak tipu orang, nak kelong orang, nak berdeki kok orang, takabur, dah angin orang, dak. Tu orang Islam. Orang Islam ni orang tawaduk rendah diri, pakat hormat kasih sayang. Berasa katanya semua walaupun orang yang kenal tak kenal adalah adik-beradik. Bila kita bubuh perasaan adik-beradik dalam hati kita, perasaan kita, kita berasa nak hormat kat orang. Tak ada nak hina kat orang. Tak ada nak mendeki kat orang. Tapi orang dia tak ada perasaan persaudaraan, dia berasa hina kat orang, berdeki kat orang. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Dia berasa apa? Berasa duduk tak senang. Lepas tu dia mula kriat selalu. Mula apa? Bosai selabuk. Tak boleh tengok orang lebih pada dia. Kacik gigi kerak. Pasal nak marah. Ha tu cek tu. Walaupun orang tu semaya lekuk dahi-dahi sekalipun. Tapi dia hati dia tak molek. Cek katanya orang tu tak sempurna lagi dalam hidup dia. Tu hair tak ada duduk tengok di dahi teh. Ingat molek dah? Siapa semaya tak sedut genyih lah dahi di dilata. Tak sedut royak, oh kita semaya banyak, oh tengok ni dahi, siapa kau hitai dahi kita. Sebab apa? Sebab tu genyih. Tak ada kena genyih. Tapi kalaulah orang tu semaya banyak, dahi dia siapa kau hitai, tak ada pun tak ada apa. Tuhan tak ada dia tengok di dahi hitai tak hitai. Tapi Tuhan tengoknya di moleknya zahir batin kita tu. Terutamanya benda hak orang tak nampak, iaitu benda hak batin. Dalam hati, dalam otak kita, kita duduk mikir ke apa, duduk gambar ke apa, tak ada siapa tahu. Tapi hak kita tengok nampaknya, tengok zahir ni, tengok hak luar, orang tu wakga tu, kita wakga ni, hak ni hak kita nampak, hak kita tahu. Batin tak ada siapa tahu, kecuali Allah Ta'ala. Sebab tu, kita kena jadi cuci, luar dengan dalam tu jadi cuci, bersih. Sebab tu orang Islam, dia tak ada menipu, tak ada kelong, tak ada khianat, tak ada rasa nak apa, nak niat tak molek. Dia niat molek sok mu. Pas orang ada niat molek, dia kena, dia mudah tipu kat orang dah. Dia lah galiknya lah gitu. Dia pasal betul, dia lah. Orang pun mudah nak khianat dia, nak tipu dia. Ha ni lah. Royak dengan mudah-mudah dah. Dia, apa lagi? Dan jauh wawasannya sampai ke syurga yang disediakan kepada para hamba yang bertakwa. Orang Islam ni kena mikir jauh, bukan dunia saja yang mikir. Bukan sekadar 10 tahun, 20 tahun dah. Tapi dia mikir wawasan dia, wisaitat dia mikir sampai ke syurga. Kalau kita kecek dengan kita sendiri, eh aku nak buat lagu mana nak jadi masuk syurga. Ha, tu duk tok wang pen bela-bela lah. Duk tok tangga nak pergi ke syurga lagu mana. Sebab tu sahabat-sahabat dia mari tanya Nabi mudah-mudah lah. Nabi-Nabi acua ya lah. Tunjuk soal amalan yang boleh saya masuk syurga jauh daripada neraka. Nabi pun rakyat mudah-mudah juga. Tengok tu sahabat tak ada ngaji perinia ni, tak ada cuk mahawithialai ni, tapi dia tanya Nabi tak. Nga kita berasa katanya dogo-dogo, tamada-tamada, ya tanya Nabi. Nabi pun royak pula, royak tak ada tinggi apa ni. Boleh guna siapakah hari ni. Hak Nabi royak 1400 tahun lepas dah.
boleh guna sampai hari ni. Amalan gapo wak we boleh saya masuk syurga jauh daripada api neraka. Nabi pun royak mudah-mudah mung berimej kepada Allah. Nah, mung amal, mung baik zahir batin, mung kena akhlak mulia, kena gotu, kena gani supang saya dak royak sat ni. Sebab tu kakah-kakah untuk kita nak pergi ke syurga, jalan dah ni. Kalau kita mari duk mengaji, duk dengar, duk gapo untuk nak pergi kepada nuh tepat hak kita nak duduk kekal sampai bila-bila. Tak mati dah kita. Nanti mati sekali lah kita mati atas atas dunia ni. Untuk nak pindah tubuh kita daripada duduk atas dunia hak nyawa pergi ke alam kubur hak orang kambuh kita. Sebab tu orang Islam yang tak ada takut ke mati. Nah, tak ada dalam tamra, tak ada dalam buk, tak ada dalam otak orang Islam takut ke mati. Sebab ia hidup, ia yakin katanya ia pernah mati. Tapi bekalai lepas pada mati tu. Ha tu. Hak ni hak bosan. Sedia tak lagi. Penuh tak lagi. Molek ke tak. Ha tu. Kita sebab kita nak guna, hak kita duk amal, hak kita duk buat ni, nak gunanya lepas pada kita mati. Iaitunya, kecik mudah-mudah kita nak pahala. Nah. Pahala yang berterusan walaupun kita duduk di dalam kubur pun serupa dengan kita duduk atas dunia, serupa dengan kita duduk amal. Ha nilah hak Nabi duk galak duk royak kepada kita suruh sedekah. Nah, suruh bi adanya anak-anak hak kita didik tu, anak tulah cucu cicit cocok duduk doa kepada tok nenek, kepada mak pak. Sebab tu kita lah ni kena jadi anak soleh, anak solehah. Doa kepada mak pak kita hak mati dah, tok nenek, tok nenek, walaupun kita tak kenal. Saya dah berasa kata ni orang kita dia kenal ni lebih suk tinggi sekali 3 lapis ya, ya kenal tok nenek dia, ya kenal rum mak pak dia, rum siapa lagi, rum tok che tok nye dia. Balpah ada tu kenal tak lagi? Tak, tak kenal dah. Nama gapo, bako gapo nama pun kita tak tahu. Tapi kita kenal hanya 2 lapis, 3 lapis dengan kita. Tapi kita tak terlupa jasa tok nenek kita yang Allah Ta'ala takdir. Dengan sebab mereka lah duk didik anak, cucu, cicit. Siapa ke kita hari ni pun kita duk didik anak, cucu, cicit kita pun nak jadi molek. Sebab Allah Ta'ala rakyat di dalam Quran. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang beriman, Tuhan katanya, kami sakut. Sakut, sakut, sakut. Sakut dengan iman tu. Ha tu. Seolah serupa dengan robok kereta api dibawa oleh kepala dia tu. Ada berapa? 15 atau 30. Ha tu. Duk hubung, 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 hubung. Itulah yang Tuhan rakyat katanya, alhaqna bihim zurriyatahum biimanihim. Kami sakut, sakut, sakut anak cucu semua tu dengan iman mereka. Alhamdulillah. Pak kita tak sedek kata gapo patut nenek kita dulu. Nah, zamir dak zamir dulu cuba siapa boleh royak, dia boleh royak ni. Rung tok nenek kita dulu semaya cukup dak? Setengah-setengah hari royak. Aku malah dak royak. Tok nenek dulu aku rasa biasa dia temung. Kadang-kadang tak ada dak semaya ni. Dak. Tak ada tak ada dak kelubung apa ni. Dak mengemer rambut-rambut dak luar. Gitu dah. Ha tu. Pakak-pakak terima belakang ni. Kalau dia tok nenek siapa jadi lagu tu, pakak terima belakang. Tok nenek kita dulu ngaji tak? Ada hak ngaji, ada hak tak ngaji. Nak cari orang ngaji pada zaman dulu, bukan mudah. Bukan mudah. Nak cari orang ngapa Quran, bukan mudah zaman dulu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala takdir jasa daripada tok nenek, tok nenek, tok nenek kita. Dia duk mikir macam mana nak jadi anak cucu dia ni. Siapa rung kita ni anak cucu dia. Nak jadi molek. Allah Ta'ala pun takdir. Adanya masjid, ada balasoh, ada sekolah, ada mahawithialai. Boleh orang pun nak jadi maju. Dan boleh sebar agama dengan secara bebas tempat kita. Nga ceramuh lagi, khutbah lagi. Nga apa? Ngajar lagi. Royak tu, royak ni. Kita orang tak ngaji pada zaman budak-budak dulu. Cuba kita gambar ni. Orang-orang yang umur 70-70 naik kata. Cuba gambar. Beza tak zaman dulu dengan zaman ni? Di segi ngaji. Oh, beza. Dan zaman dulu masa kita budak-budak. Jari mana orang nak ceramuh kot sejik.
apa ni, ngajar atas panggung atas gapo, gi situ gi sini. Tapi lah ni alhamdulillah, tak ada ngaji dalam masjid, ngaji dalam Facebook, ngaji dalam YouTube. Buka mulut belana tok guru tu, babo tu ngajar, dia ni mengajar mohna orang duk mengajar. Tapi nak so ya, ngajarlah hak betul, hak molek. Yang hidup mengajar pasal karut-karut, rekor-rekor ambil nak tahu gapo mai hidup royak. Ha ni tak leh. Sebab tu orang mengajar, orang ceramah, ia beramanah. Beramanah kepada diri dia dan beramanah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar hak ia duk royak tu kena jadi hak betul daripada Allah, daripada Rasul. Kalau dah dia nak royak pun kena duduk di dalam likungi hak molek-molek. Jangan duk kata kok orang, jangan duk mupak. Kadang-kadang bela-bela duk mengajar tu berok, berok, berok yang kata kok orang. Wah, jadi nampak pecah belah. Ini tak boleh. Nih, sebab itulah orang-orang mengajar kena kecek benda molek, kena royak, benda-benda yang tarik orang kepada jalan baik. Alhamdulillah. Nah, kita pergi lagi. Sepatutnya setiap Muslim memahami matlamat dan tujuan hidupnya. Kita pun ada dah. Bahasa Sia yang panggil cutmai, pelai tang. Orang Islam, ni anak-anak orang kena ada matlamat tujuan hidup. Tuhan tanya di dalam Quran, fa aina tadhhabun? Mu nak pergi mano? Tuhan tanya. Fa aina tadhhabun? Kamu semua nak pergi ke mano? Tuhan tak ada tanya, itu Tuhan tanya tak ada dak nok kepada jawab pe. Dengar sekali lagi dah. Tuhan tanya tak ada nok kepada jawab pe. Tapi tiap-tiap orang jawab di dalam hati dia sendiri. Aku nak pergi mano? Bila kita tahu tujuan matlamat kita nak pergi ke mana, maka kita duduk atas dunia kena selalu. Kena selalu dah. Kita boleh royak kepada diri kita. Katanya kita nak pergi kepada redha Allah Ta'ala di dunia sampai ke akhirat. Kita nak masuk syurga dia. Pas kita nak masuk syurga, bukan dengan amalan yang kita buat. Walaupun Allah Ta'ala janji di dalam Quran, allazina amanu wa amilu salihat, iaitunya mereka itu ulaika ashabul jannah. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah ahli syurga. Tapi Allah Ta'ala nak buh di dalam syurga tiap-tiap orang ni dengan sebab rahmat kesia belah dia. Dia tengok kita duduk sukur sumai letih tak rok. Amal tu amal ni dengan sabar, dengan sungguh. Dia wui kepada kita, tak apa, aku wui kepada kamu syurga. Letih mung, tak rok mung duduk atas dunia. Mengguna omong lagu tu lagu ni, ha, tak apalah aku wish syurga kepada mu. Kalau kita agak katanya nak pergi beli syurga dengan amalan kita kopeh-kopeh ni, saya tak rasa tak padai. Nah, tak padai dengan syurga harga mahal. Sebab Nabi royak di dalam satu hadis, maudhi'u sautin fil jannati khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi royak katanya tepat tumbuh water. Water. Cuba kita gambar. Saya tak tahu dah katanya. Orang tani roti ataupun roti yang duduk tumbuh dalam hutan tu. Tepat dia lagu mana? Tepat tamadana dah. Pasir-pasir boleh jadi bongok-bongok sikit. Tumbuhnya roti. Nabi royak katanya, maudhi'u sautin. Tepat tumbuh roti di dalam syurga sikit lagi pun ada dah roti. Roti yang kita duduk katok budak tu. Haa, lebih baik daripada syurga, lebih baik daripada dunia dan isi-isi dunia lagi. Tengok Nabi ada royak juga tepat guling, tepat guling supaya aku bag guling juga. Nah, bahu sedaknya cat seluk di dalam syurga ni lebih daripada minyak bahu lagi. Nanti tengoklah kita guling lah sikit lagi, lebih daripada, lebih daripada lagi. Mana nampak tepat seluk sepak cah apa bom tujung halu dah. Nah, nak mandi di dalam seluk dalam cah. Hak Nabi royak katanya bahu dia tu masya-Allah bahu sedap. Apatah lagi tepat yang banyak-banyak yang tu has dia kepada kita tu. Saya set cerita sikit dah. Kalau royak dah kepada kita dulu-dulu pun royak sekali lagi. Nabi duk royak ha syurga, syurga royak dah tu royak dah ni. Orang Arab Badawi sore dia mari ni mari kapung. Mari daripada padang pasir, dia mari dia ikat kuda dia di depan masjid Nabi.
You duduk dengar Nabi kecek ha syurga apa tu. Bawa Nabi sudah kecek, dia pun tanya. Nabi, dalam syurga ni ada kuda. Ha, tengok. Ya rakyatnya, ana uhibbul khayl. Afil jannati khaylun. Saya ni kena benar kau kuda. Sebab apa? Sebab dia duk pera kuda, dia duk cara kau kuda, dia jual, dia beli, dia beli kuda, dia beranuk kau tu kan ni. Sebab tu dia duduk hari-hari, maknanya duduk dengan kuda. Ya rakyat katanya, dalam syurga ada kuda tak? Masya Allah, tengok. Nah, dia tanya, afil jannati khaylun, ada kuda tak dalam syurga? Nabi rakyat katanya, ya ada. Syurga, dalam syurga sikit lagi, kuda ada sayap. Dia kejut. Weh. Ada sayap Nabi. Nabi rakyat katanya, ikut mu rakyat ke kuda. Mu nak pergi mana rakyat sepatah. Dia bawa pergi. Boleh menaya. Hanino rakyat katanya. Dalam syurga ni, Masya Allah. Benar yang kita tak telitah dalam hati, dalam otak. Tak biasa dengar di telinga, tak biasa tengok di mata. Itulah syurga. Hak kita tepat kita nak pergi ni, kita duk tok belah-belah lah. Weak side heart kita. Wawasai dia panggil. Hak kita duk mikir tok masa depan supaya kita duk atas dunia ni, orang tak bining lagi, dia duk mikir belah-belah, eh, aku nak hak mana sore ni. Nak, orang tino aku duk pilih, mek nak lagi, mek yah lagi, timuh lagi. Nak pilih hak mana? Sebab apa? Sebab dia duk tok weak side heart kalau dia aku duk dengan mek yah. Eh, nampak seni ni dia rasa masa depan. Tapi tak tahu lagi katanya nak seni sungguh ke tak. Tapi duk fikir angin-angin, bla-bla. Tapi kalau duk dengan timuh boleh jadi tak seni. Ha, tengok nampak bla-bla dah. Ay, timuh ni pasang batang sikit. Kecek gapa-gapa, nampak serengan. Nampak payah ni nak beki. Tapi duduk dengan ayah tak apa. Ha, ni nak ayah katanya, mudah-mudah orang mikir atas dunia. Supaya dia duk kerja kak. Kerja tu kerja ni, orang kita ada belakang angin-angin masa depan. Hak dia duk fikir. Katanya nak seni, nak molek, nak baik. Apatah lagi kita nak pergi ke syurga. Kena ada weak side path ataupun plan. Apa ni panggil? Plan kita tu. Kita nak buat apa nak pergi tuju ke sana. Saya baca sekali lagi dah. Sepatutnya setiap Muslim memahami matlamat dan tujuan hidupnya sebelum datang ajal kematian. Belum pada nak sampai mati. Dia mesti soal dirinya, kenapa kok dia diciptakan? Tu hewat apa dia ni? Apa kok tujuan hidupnya? Kenapa kok berada di dunia ini? Selamat, apa lagi? Kemana hendak pergi? Apa kok persediaan sebelum mati? Adakah akan selamat dari azab kubur? Bagaimana kok nasib di akhirat kelak? Adakah dia akan menjadi ahli syurga atau ahli neraka? Tanya. Soalan-soalan pasal ni setiap orang mesti kena tanya. Tanya diri sendiri. Aku ni lagu mana? Ha tu. Tak. Sebaik-baik Muslim ialah orang yang bersifat mulia dalam semua aspek hidup. Aspek ni bahasa orang putih ni lah. Aspek ni maknanya karo-karo. Jenis-jenis. Maknanya setiap orang Islam dia kena sifat mulia molek belaka dalam semua tingkah laku, perbuatan, kecek pe, makan, minum, tidur, semua tiap-tiap perkara. Molek belaka. Mulia di sisi Allah dan sesama manusia. Jangan kita hina di sisi Allah. Tuhan rakyat di dalam suratul Hajj. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala hina orang tu, wal'iyazubillah. Maka, tak ada siapa dah nak memuliakan dia. Hal ni kita kena ingat molek. Dia tu hina siapa-siapa, tak sah carilah walaupun raja sekalipun. Tak boleh buat orang tu mulia. Allah. Sebab tu dalam doa ni, orang ambil dalam ayat ni, Allahumma akrimna wala tuhinna. Wahai Allah, muliakanlah kami, janganlah hina kami. Allah. Nah, sebab tu kita nak mulia ni, saya galak kita semua, mulialah kita dengan agama. Mulialah kita dengan Quran, dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi. Lepas tu benar-benar hak molek kita duduk sama-sama keluarga kita dengan orang ramai. Wu jadi molek, jangan bandoh, jangan berdeki supaya saya dak rakyat sini. Deki ni jangan we ada walaupun sikit.
Nah, minta ni korong benar-benar ni. Tino jatuh jangan we adop deki sebab kita tahu belaka. Sifat deki tu yang makan apa eh? Makan amalan. Amalan hok kita duk buat kacau buat. Makan serupa dengan api duk makan. Makan sekel makan kayu api tu. Dengan kita tak suka, dengan kita duk amal banyak-banyak gotu go ni gotu tapi deki kita je duk makan free habis. Pak pedah gapo kalau kita tanya dak? Pedah gapo kita duk buat amalan banyak-banyak padahal hati kita tak molek. Ha tu, klik semula kepada kertas ni dak. Untuk menjadi muslim yang mulia dan sempurna, maka di bawah ini adalah sebahagian dari sifat-sifat mulia yang diajarkan oleh Islam sebagai berikut. Hak sebenarnya banyaklah. Lebih pada 10 kali saya buat hari 10 kali. Tapi hak mulia lebih banyak lagi beratus beribu sifat mulia orang Islam. Tapi untuk sebagai penawar ataupun ubat, saya orang mari ni ubat para ya. Nah, bukan ubat hak bomo cocok dah, ubat para sekadar-sekadar katanya penipalo demi-demi sikit makan boleh sutir dua utih lepas tu tidur. Makan air panas selimut molek tak apa tu. Insya-Allah siar demi. Tapi denok lebih banyak lagi ya. Hak ni kena baca kitab banyak. Sifat orang mulia, sifat orang mukmin, so. Masya-Allah. Ha ni dah kita pakat-pakat ngajilah. Saya tulis di sini ada 10 perkara. Nah, sama tahu kita nak tunggu semaya isya. Yang pertama sekali iaitunya mempunyai badan sihat dan afiah. Sebab tu orang Islam ya kena tubuh badan sihat. Lepas tu hurai dia iaitunya dengan makan minum yang halal dan baik. Sebab tu orang Islam ni dia juru dia tak makan benda haram. Dia tak makan benda-benda hak pening kepala. Lagu mana eh? Mabuk kaya. Dia tak main dulu lagi. Tapi orang Islam hak tak juru, hak tak molek. Dia duk main dengan benda tak molek tu. Nah, duit hak masuk dalam poket dia pun duit tak halal. Duit cuma panggil. Rezeki hak tak halal, rezeki cuma. Bah kalau misal katanya ada deh. Orang dalam kampung kita ataupun orang hak kita tahu, dia tu duk main dengan benda tak cuci weh. Rezeki dia boleh duk beli kereta, beli tanah. Nah, duk beli tali tekok, kabining, beli gotu, wak gotu, wak gani. Semua tu ada hak molek dengan tak molek, capur belaka duk dalam tu. Pasal kita nak kata lagu mana? Air hak keruh-keruh lagi kita tak makan, okey. Okay? Air kita makan ni air cuci, air jernih. Kalau dah kita tengok keruh sikit ada kedodok, tak angker dah. Tengok perut kita lagi kita tak sewa jadi menyakit. Masuk air hok cuma-cuma dalam tubuh. Tapi orang dia pasal duk main dengan benda hok cuma karut, duit hal, duit haram, makan ni hok tak halal. Benda mabuk, benda kaya, pening kepala, gotu kan ni, makan habis. Masya Allah. Sebab tu orang-orang tua yang kata kan, orang Melayu kita ni, dia supah dengan babi. Dia tak makan babi. Tapi, agak yang makan. Dah. Aku tobak pun dengan babi, aku tak makan. Terah goreng babi, terah lagi beli babi, kedai misal saja tu tak. Ambil babi pak tu, goreng kau, gula kau. Terawih makan kau orang Islam kita nya mutah lalu dah dia tahu kata dia makan babi. Tapi agak gok. Nah. Nak gebuh dalam ketong makan gok. Hantu jalan belaka tu. Masya-Allah, pang ganjo jadi tamada belaka dah lah ni. Nak buat gano kaje halal belaka dah. Nah. Kaje pratatra belaka dah. Hantu saya bisa tu. Pas tu pula pasang tino dengan jatuh zina jadi tamada. Jatuh dengan jatuh pun halal lah korah lah ni. Tino nak menikah dengan tino boleh, jatuh nak menikah dengan jatuh pun boleh. Apa nak main dengan kanan? Nak duduk lagu mana jatuh sama jatuh? Okey cik mudah-mudah main kau punggung. Aku nak bubuh dari hakmu. Lepas tu tino sama tino kau duduk kenyih lagi mari. Minta maaf dah tak ada sebut benar tak molek. Tapi nak ayat katanya lagu tu apa ni tak ada air sangkom zaman-zaman learning orang dia buat benda-benda tak molek.
Sebab itulah saya klik semula kepada yang pertama saat ni dah. Mempunyai ibadah sihat dan afiah dengan makan, minum yang halal dan baik. Lepas tu bersenaman. Bersenaman ni maknanya orang melangkai. Gerok-gerok. Walaupun kita tak ada ungar 10 kilo sehari. Tapi gerok ni nak we ada. Nak we ada gerok. Jalan ke. Orang melangkai duduk tempat tulur ke. Kadang-kadang setengah-setengah orang rakyat dia. Akak kaki. Ha tu. Akak kaki, akak tangan, gotu gun. Jalanlah kau tu. Tak kira tino jatuh, we gerok, we adanya bersenaman dan menghindari dari sebarang penyakit. Maknanya jauh daripada puco-puco nak jadi penyakit. Jangan makan siapa kau doh. Makan manis doh jadi kencing manis. Makan masing doh jadi apa? Rotai. Ha. Punuh habis kakak dalam kita. Sebab tu makan we jadi podi-podi bobo molek. Jangan makan terlalu banyak doa tidur selalu. Jadi penyakit tak molek juga kepada tubuh badan kita. Nah, insya-Allah. Aku yang pertama tu. Yang kedua, berakhlak mulia. Nah, supaya ada ayat sat ni banyak dah. Dengan mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bermuamalah sesama manusia dengan budi pekerti yang elok lagi mulia. Kita saing dengan orang, bergaul dengan orang, dah. Kena hormat. Orang tua pada kita, kita kena hormat. Walaupun dia tak ada ilmu. Dia kita tengok nampak beleh-beleh, tamada. Tapi kita orang muda, kena hormat kepada orang tua. Orang tua kena kesiablah kepada budak. Orang hukmu, genah pada dia. Pas kita pasal sokmo, sepan saya ada rakyat sana. Pasal sokmo, kita ni adik-beradik. Kita ni adik-beradik. Bila kita adik-beradik, kita berasa katanya nak hormat kat orang. Tak ada nak hina, tak ada nak kata huduh kat orang. Belalah orang kata kat kita, orang mengupak, orang apa. Tapi balik kita, we maaf sama. We maaf sama. Tak ada nak pergi buku apa. Ikutlah demo nak kata gajah lima pun. Kita, balik kita, we maaf sama. Terutamanya, Nabi ajar kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, Anas ni jadi khodai Nabi. Nabi panggil dia, Ya Bunaya. Ya Bunaya ni makna apa ni? Eh? Ya weh. Saya terjemuh bahasa mudah-mudah tu. Sebab orang pak kita dah. Walaupun budak tu nama Yusuf. Tapi dia manja dengan budak tu dia panggil aweh. Haa tu. Aweh. Tidurlah aweh. Sebab tu. Budak orang-orang yang nama aweh dah. Bahasa Melayu tu dia panggil awang. Awang-awang ni makna apa? Eh? Maknanya budak yang kita manja dengan dia. Nabi pun panggil kepada Anas, Ya Bunaya, hei anak kesayangiku. Padahal Anas bukan anak Nabi. Tapi dia panggil, manyo dengan Anas. Kalau mung bela pada nak tidur setiap malam, mung boleh wi maaf kepada semua tiap-tiap orang. Maka faf'al, Nabi katanya. Hendaklah, mung buat. Buatlah ke mana? Bo nak tidur, pak, niat aku wi maaf semua kepada orang. Aku istighfar, Ya Allah. Minta maaf dan minta apung semua perbuatan kecek pe aku gapo hak aku duk usaha hari ni minta lah wimung kikih berabi. Ha tengok. Insya-Allah dah kita pakak-pakak mulia belaka dengan tingginya budi pekerti kita. Yang ketiga, memajukan akal fikiran dengan menambah ilmu, pengalaman dan mengisi maklumat yang berfaedah sepanjang masa sampai akhir hayat. Ha ni tengok. Akal fikiran kita ni ia boleh patna. Sebab tu kita patna melalui ngaji, baca, tambah. Jangan kita lepas hari-hari 24 jam dengan kita tak tambah ilmu. Ha ni tak leh. Nah, tak tambah ilmu tak leh. Bacalah banyak. Sebab tu kita kena ada kitab-kitab, surat-surat di rumah kita. Luar pak tu kita baca. Nah, lain pada kita baca Quran lah. Quran kita baca hari-hari. Lepas tu buku-buku kitab-kitab pun ambil lah wujadil kat tabiat. Sebab tu saya dah tak boleh duduk kalau dia tak baca. Sehari-hari ni masya-Allah, kalau dia tak baca, rasa supaya orang tagih. Nah, saat ni belum pada saya nak tubik rumah lepas sembahyang asar lah. Duk luar-luar baca kitab ni. Kaifa tusbihu mu'alliman mubdi'an. Nih. Bagaimana mung nak jadi guru bijak? Tapi bahasa Arab lah. Saya baca, saya pinjam ni, pinjam kitab orang. Okay. Baca, masya Allah. Benar kalau dia boleh nak wayak kat orang ni tak? Kuasa nak wayak.
banyak hubungnya dengan nak jadi guru yang bijak, yang pandai, ya royak witi dan lain-lain. Saya baca ni siapa sekat ni, anak yang tanya dalam 25% lah lebih kurang. Lepas tu Dua Azhar ni tengok boleh sehari 2-3 hari lagi habis ke ni, kalau dia ada masa dua. Nak tahu katanya dalam isi kitab ni dia kata gapo hubungnya dengan nak jadi guru yang bijak. Nah, alhamdulillah. Ha ni kita nak tambah sama ilmu ni. Lepas tu ilmu banyak-banyak lagi ni. Kalau dia boleh kita baca, baca. Boleh kita dengar, dengar. Saya ni, saya tak nak jubai saya mudah-mudah eh, kertas keping. Sebab saya tulis ni, saya tengok daripada kitab pak tu, kita tulis, 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 tulis semuka. Skoda katanya seje cukup. Kalau dia jadi kitab, boleh jadi lama habis. Ha tu. Boleh jadi lama habis kita ngajar, kita royak, tapi dia kertas keping antara murid isya. Okey boleh baca, boleh ngaji, alhamdulillah. Ya dia klik buku nasi khabu sudah. Nah, sebab ya ada ayat Quran, ada hadis, ada selawat kepada Nabi, dan insya-Allah kita tak reti baca misal saja ni, tak pandai kita nak baca bahasa Jawi, tengok usah sia. Tak pandai kedua-dua, sia pun tak pandai Jawi, tak pandai. Tak apalah, we orang yang boleh baca kepada kita. Tolong-tolong baca. Nah, ni saya baca dah ni sesor kepada kita ni. Nah, orang yang tak pandai baca boleh dengar. Orang yang tak ada ketah malam ni pun boleh dengar insya-Allah. Yang keberapa pula? Yang keempat. Mampu mencari sara hidup. Makna ke apa? Mampu ni maknanya kuasa. Boleh. Boleh cari sara hidup kita dengan kerja dan mendapat rezeki yang halal, baik, serta membelanjanya ke jalan yang diredainya. Yang diredai Allah. Sebab tu kita kerja, kena kerja molek. Jangan kerja pasal hari-hari. Pada ayat saat ni, rezeki hari ni Tuhan tak reda. Lepas tu masuk di dalam mulut kita ni, ia akan jadi daging darah. Ha. Utama sekali, hak pasal rezeki kita makan, maknanya benar kita buat masuk di dalam mulut kita ni, hak kita menipu. Tuhan royak tak? Royak lagu mana? Dalam Quran sebagai contoh ni. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang makan harta anak yatim dengan secara zalim. Ha tengok. Nah, cara duit harta anak yatim, wah, yang makan ke dia. Yang ambil ke dia, yang ketek ke dia. Gotu gani, gotu gani. Anak yatim nak duduk tak tahu gapo. Sebab budak lagi. Kita ni duk cara harta anak yatim, duk gi makan, duk gi ketek, duk gi ambil. Tu hera ya innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang tu dia makwak masuk duk makan dalam perut dia tu, iaitu nya makan api. Wa sayaslawna sa'ira. Orang tu di akhirat sikit lagi akan masuknya dalam api neraka. Tu bisa ya. Misal orang makan duit anak yatim, apatah lagi orang makan duit tengah. Duit sejik, duit sekolah. Ha. Lepas tu tengok sikit-sikit lagi dah. Bos apa nak milih? Bayar 3 bulan lagi. Ha, dah. Ni kita duduk ni minggu akhir dah bulan 12. Minggu depan ni pak hari Ahad depan ni pi mai. Bos bulan 3 bulan Mina sikit lagi. Lihat tang. Nak pilih nayuk baru, pilih sosok baru. Ha. Tabur duit nanti tengoklah. Ho. Ambil 1000. Ambil. Kita tak ambil, dia mau katanya ah. Jalan orang ni, yang ni bukan butik aku ni. Ha tu. Setengah-setengah orang, kita payah juga nak jawab soalan. Orang tanya ustaz, patu demo wi kita tak ambil, kalau ke mana? Eh. Orang tak ambil dulu ustaz. Lepas tu nanti kira semula. Payah lah tak ambil. Dia mau katanya, jadah ni, bukan butir dia ni. Ha. Papa kak tabur duit, Masya Allah. Butir 2,000. Pak butir, hak pasal kau banyak, orang kau kena lagi. Oh tengok tu, hai, ni 500, hak tu 1,000. Ha. Orang yang ambil-ambil juga, ambil. Masya Allah. Duit tak halal tu. Kecek mudah-mudah tu. Dan ni tak apalah, kita boleh kecek tak? Sebab kita tak tahu katanya dolar butir berapa, mamak butir berapa.
Tapi berkat-kat nak siapa milih-milih kita pasal tak gamak lah nak kecek. Sebab apa tu? Balik kita duk royak katanya, jangan ambil, jangan ambil. Tapi babor. Tak tahulah babor mano. Tubik dari lain, topang. Babor yang tahu ambil boleh. Ha, jangan nak tanya banyak. Orang heboh, orang hadiah ke kita, ambil. Pening pala rakyat. Aku nak ambil kau, aku tak siap ambil. Nak ambil, bahasa tak takut tak kena. Dia ambil, mana buat apa? Hatu gitu. Hanilah rezeki yang kita cari itu tak? Kena halal, kena baik. Guna pun kau jalan molek juga. InsyaAllah dah. Yang kelima, berakidah yang betul. Saya pun tulis sini dengan mudah-mudahnya. Dengan beriktikad dan berpegang teguh dengan ajaran Allah Azza wa Jal dari Quran dan ajaran Nabi dari Sunnah Nabawiyah. Siapa tu? Akidah yang paling betul sekali. Hadu ada di dalam Quran, hadu ada di dalam Sunnah Nabi. Betul sekali. Lepas tu tak ada kena duk balah banyak. Salah, kholah, puak baru, puak lama, puak ponok, puak sekolah, puak tu, puak ni. Tak. Duk jadi pecah. Minta maaf dah. Saya royak ni. Duk kecek pergi mari, rugi masa, habis halio free lah. Kita dengar orang duk bahas dalam YouTube ni. Tengok, babo tu royak, yang ni royak, dia tu royak. Kita kata, babo jadi banyak. Banyak perkara sangat. Apa tak pergi mudah-mudah. Nah, sahabat Nabi tak biasa tanya Nabi. Nabi-Nabi. Tak usah royak kok orang, tak apa royak kok kita seorang wah peluk eh. Tuhan tu bag mana tu Nabi. Tak ada seorang habuk sahabat Nabi gitu tanya benda pelak-pelak. Tuhan bag mana? Tertinggi di atas aras lagu mana? Lepas tu Tuhan royak katanya mata, tangi, kaki. Kita ada baca qul huwallah tu. Qul huwallahu ahad. Allah ke apa? Satu. Allahu samad. Allah lah tepat tumpu. Tepat minta tolong. Lam yalid. Allah Ta'ala tak beranak. Walam yulad. Tak ada siapa beranak wika dia. Walam yakullahu kufuan ahad. Tak ada sekarang habuk. Hak sama sekupu dengan Tuhan. Tak ada. Nak kata Tuhan supaya beruk ke? Tuhan supaya orang kau ada perut, ada kaki, ada apa? Dak jangan. Siapa duk gambar dalam otak dia, dalam hati dia Tuhan supaya manusia, Tuhan supaya nafas tu, Tuhan supaya gotu gani. Cek tu akidah tak betul lagi tu. Sebab tu kita serah kepada Allah. Akidah kita pun jadi betul. Serah semua kepada Allah Taala, tak usah duk bahas banyak. Ha dia kita tak usah duk bahas. Percaya, percaya sudah. Patut akidah yang paling betul sekali akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa royak atas dunia ni katanya Nabi akidah tak betul? Ha terak kecik. Apa yang lalu orang tu? Tak. Dia royak katanya, "Ah, Nabi Muhammad ni akidah tak betul." Terak kecik lagi tu. Orang tu jatuh agama selalu tu. Ha, sebab tu kita ambil akidah, akidah Nabi hak betul sekali. Nah, alhamdulillah. Yang kene beribadah yang sahih. Ibadah yang kita duk buat ni lah. Jadi kena selalu lah. Tak ada kena duk beki semula. Tak ada kena duk sesak. Oh, aku ni lah. Amal mari lama mana lah. Latih-latih mari tahu belakang hari. Oh, tak kena aku dah amal. Ha, kita tak siap jadi lagu tu. Sebab tu kita ngaji. Cara kita ibadah jadi betul selalu lah. Orang ngajar, orang royak pun. Royak betul selalu. Ha, tu. Nah, saya misal mudah-mudahan lah. Misal mudah-mudahan. Saya pergi setengah-setengah masjid ni. Pergi setengah-setengah masjid. Ada dia tulis, dia tepek. Wirik. Ha tu, wirik Rasulullah lepas pada semayah. Nabi lah, lepas pada Nabi wisalat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tak ada baca lah. Doa gapa-gapa. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tak ada. Nabi wisalai dua kali, tak ada katanya duk baca tu, baca ni, tak ada. Lepas pada wisalai, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tiga kali. Tapi setengah-setengah masjid, kita gira, dia tepek. Amalai Nabi, maknanya wirik Nabi lepas pada semayah.
Bawa lepas pada wisalai, lepas ada sapu muka siap. Bacanya waqulilhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Baca ayat akhir di dalam suratul Isra ayat 111. Kalau kita buat tanya, kita pun tengok ambil mano hok ni ni. Walaupun ayat Quran tapi Nabi baca ke dak? Lepas pada wisalah nak baca ayat Quran atas kereta atas motor bla-bla duk gala bla apa boleh, tapi lepas pada semaya ni hok amalan ciak-ciak dah. Apa duk dibaca gitu lagu tu. Ha tu. Nabi tak ada suruh. Supaya minta maaf ni dah. Hok kita duk baca kok sejik kok balasa ya latifu ya kafi. Ingat tak ayat? Ingat. Ha. Ada orang ada tak dalam apa ni dalam hadis Nabi dalam ajaran Nabi jawab katanya tak ada, walaupun benda tu puji Allah ya latif ya kafi, wahai Tuhan yang lemah lembut, wahai Tuhan yang apa ni yang jamin segala-gala rezeki amalan ke apa molek benda tu. Tapi duk pergi baca, duk pergi amal nak butir masjid lepas pada semaya tu, benar tak ada dalam nunggu kecek mudah-mudah, tak ada dalam buk kecek mudah-mudah. Apa kita duk amal? Kalau ada alhamdulillah kita pakai amal lah. Saya nak ayat betul-betul ni, walaupun duk dalam kitab mana bucu mana sekalipun, dia ada benda tu di dalam ajaran Nabi, kita pakai amal jadi sungguh. Ni nak ayat tu. Sebab tu saya bubuh aku yang ketujuh, aku yang kena dah beribadat yang sahih. Jangan ibadat benda yang tak kena. Ha tu. Kalau ada khilaf ulama-ulama tu kata lagu ni, ulama ni kata lagu ni. Alhamdulillah kita ada ulama, ada rakyat 2-3 perkara, kita boleh pilih lah. Boleh pilih. Nak buat hak tu pun boleh, nak buat lagu ni pun boleh. Supaya kita baca bismillah derah bismillah poho dalam semaya. Benar ni benar khilaf ulama. Benar khilaf ulama. Ada Nabi, setengah-setengah Nabi baca bismillah derah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerak-cerak bukan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Bismillah derah. Ha tu. Bismillah poho pun ada. Bismillah derah pun ada. Sama-sama sahih. Tapi Nabi baca hok banyaknya bismillah poho. Sebab tu mana-mana masjid dia orang baca bismillah dia, kita tak usah kata gapo. Bismillah poho pun kena. Gitu. Cara kita beribadat, cara kita faham ni jadi luah. Barulah insya-Allah pergi mana-mana pun tak apa. Masjid mana-mana pun tak apa. Tapi jangan duk buat benda yang menyalahi tak serupa dengan sunnah Nabi. Nah, begitulah. Seterusnya, apa lagi? Yang ketujuh, bermujahadah diri dalam semua hal sampai maju dan berjaya. Mujahadah ni maknanya lawe. Dan sebahagian makna mujahadah iaitu jihad. Jihad berperang, tapi dunia dia bukan duduk dalam perang sokmo. Bukan. Pas Nabi pun besar, mung jangan duduk buat buku nak jadi haru-haru perang. Duk tak senang jangan gitu. Ni tajuk ni tajuk panjang dah, tapi nak ayat katanya marilah kita pakat mujahadah. Kurang-kurangnya diri kita sendiri, hak kita malah, hak kita betak, hak kita lamak gapo, usaha jadi lawai. Insya-Allah sampai titik kita maju dan kita berjaya dengan sebab kita mujahadah. Yang kesembilan, yang kelapan, mengurus masa dengan rapi serta membuat perkara yang berfaedah. Berihan masa kita hari-hari Allah Tuhan we umur kepada kita ni terhad. Camkat siap-siap dah Tuhan tanda hari kita nak mati. Lepas tu hari-hari kita duk berhabis, habis. Maka kita jagalah masa kita molek-molek. Jangan sia-sia. Suk katanya kita tak gerak dah nak buat gapo, hok tu pun tak gerak ni tak gerak, tidur. Saya yakin katanya orang apabila dia tidur dia berehat dengan niat dia yang betul molek tu, insya-Allah dia akan boleh pahala. Sebab dia berehat untuk bangun pak tu jadi segar, otak dia pun jadi penuh. Supaya terasa kita dia tak ada beg, walaupun harga
apa ni 30 ribu sekalipun dan beg mampu duit tak ada pada dia terosak, nak terosak lagi mana? Supaya dengan tubuh badan kita juga, rang kita, tubuh badan kita, otak kita, dan kita guna masa dah berpaedah sebanyak mungkin, dia tak rok, kena berehat, kena makan, kena tidur dan sebagainya. Tapi hak penting di sini iaitunya masa. Yang ke-9 nak habis dah. Menyusun semua kerja dan tugas dengan baik dan pandai mengaturnya. Kita atur kerja kita, gapo hak lebih penting, hak mana kurang sikit. Hak mana kau kurang penting-penting belakang. Ha, tetapi hak mana lebih penting sekali. Ningce katanya orang Islam yang pesan pandai atur kerja dia, orang tu orang bijak. Akhir sekali, berpaedah dan berjasa kepada orang lain dengan kebaikan dan kebajikan. Siapa yang rasa katanya dia boleh paedah, boleh wui paedah kepada orang ramai. Kalau dia cerdik, dia bijak pun jangan cerdik sore, jangan bijak sore. Kena jadi orang lain, boleh paedah juga daripada hak dia cerdik, hak dia bijak sana. Nah, ikutlah nak mengajar, nak ceramah, nak buat go tu, buat go ni. Wei jadi orang pun pakak boleh. Pedah ada dia ni sore ni supaya ngada 10 orang wei. Ha tu. Nah, tak ada kira ni duk kedai ke duk kampung, duk mana-mana, wei jadilah kita ni berpedah kepada diri kita. Utama sekali Nabi royak di dalam hadis, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang berpedah kepada orang ramai. Itulah, nah, lebih kurang 10 kalau masa pun pukul 7.48 minit lebih kurang. Nah, untuk kita dapat kebaikan daripada apa yang saya sedia kepada kita ketah keping, mudah-mudahan Allah Ta'ala nah, tambah lagi ilmu, keberkatan, kebaikan kepada kita dunia sampai ke akhirat. Ada siapa nak tambah?